Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Jumpa lagi dengan saya Mama Ina. Kali ini saya agak berbagi resep ya Bunda. Saya mau unboxing produk dari Mito, yaitu rice cooker R11 ya. Ini barangnya baru datang. Nah ini Bunda, rice cooker R11 nya ya. Ini itu ceklis, cocok untuk anak kos. Untuk kita ibu-ibu rumah tangga juga cocok. Ini di bulan puasa seperti ini ya, buat bikin nanah nasi untuk sahur, nggak perlu takut kebanyakan ya, karena ini cuma muat kapasitasnya itu 0,5 ya, jadi setengah kilo ya Bunda. Saya akan buka ya seperti ini, boxnya luar, karena ini cekli kecil, ini saya langsung buka. Nggak perlu pakai alas meja ya, saya bawa aja langsung saya buka seperti ini. Kalau kita di bulan puasa seperti ini kan, kalau nanah nasi, masak nasi, kalau takut kebanyakan kita pakai rice cooker yang kecil seperti ini, jadi nanti nggak akan banyak sisa nasi ya Bunda. Nah ini boxnya aja kecil banget. Jadi produk Mito itu mengeluarkan banyak banget jenis rice cooker ya Bunda. Ada rice cooker R11 kayak gini, ada rice cooker R5, ada juga rice cooker R7 ya. R11 kecil, kegunaannya banyak loh Bunda. Bisa juga buat masak sayur, masak nasi, ini bikin kue juga bisa ya, masak mie. Di boxnya ada gambar-gambar menu yang bisa kita olah menggunakan rice cooker R11 ini ya. Nah ini atasnya, di kardusnya terjepit centongnya ya Bunda, ini centongnya terjepit di atasnya. Lalu ini yang pertama seperti biasa, buku garansi dan buku panduan. Ini garansinya itu 1 tahun ya, buku garansi, garansi 1 tahun. Dan buku panduan untuk kita-kita yang kurang jelas cara penggunaannya, bisa baca-baca di buku panduan ini sebelum menggunakan rice cooker R11 ini ya. Nah ini Bunda barangnya, minim, cekli, cantik, meski kecil berat juga ternyata. Nah ini cantik kan, mini banget, jadi cocok banget untuk anak kos, untuk kita-kita yang cuma keluarga kecil ya. Cantik, ada tangkainya juga, pegangan untuk bawa ke sana sini aman seperti ini. Dan ada petunjuk tombolnya juga di depannya ini, tinggal kita pencet aja ya. Nah kita pencet ya, terbuka. Dalamnya kita lihat, ini ada pengamannya, ada apa ini, kabel arusnya. Kabel arusnya ini meski rice cookernya kecil, kabel arusnya kelihatan panjang ya Bunda. Lalu seperti biasa gelas takar ya, gelas takar. Nah, lalu ini pancinya segini Bunda, mini banget, lucu, cantik, tebel seperti ini. Warnanya hitam, ini anti gores ya Bunda, cekli banget pokoknya, cantik. Dalamnya mesinnya juga cantik seperti itu, mengkilap seperti itu ya. Nah seperti itu ya Bunda, pokoknya Bunda gak akan kecewa kalau punya rice cooker Mito R11 seperti ini. Bermanfaat juga meski kecil, kita masak kalau mau masak sedikit pakai rice cooker R11 ini ya.
cocok sekali untuk anak kos, dibawa ke sana sini juga simple banget. Nah, seperti itu ya Bunda penjelasan video dari saya tentang rice cooker R11. Terima kasih sudah selalu nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.